Permisi. Bawah kiri. Selama 2 hari dan setiap radio seru ya, setiap radio aku dan Elma nyanyi bertahan hati sambil ngobrol seru sama host-hostnya. Selama promo radio ini juga kita sempat kulineran sebentar dan kita juga datang sama tim yang seru, jadi kita pokoknya semuanya apa ya. Udah mulai radio pertama kali itu make up juga ya, belum tahu kan udah hafal belum make up biasa ya. Ada Christy dan juga Elma. Hai. Kenapa orang-orang tuh sangat susah untuk keluar dari relationship yang toxic gitu? Kayaknya karena mereka sudah nyaman, sudah comfortable sama yang ya setiap hari kan udah sama pasangan ini kan. Yeah. Jadi untuk keluar dari habit itu. Nah, yang jadi unfamiliar malah takut buat kita gitu loh. Jadi karena terbiasa. Iya, udah terbiasa. Selesai promo di radio. Terima kasih banyak kali ya. Lapar, kita makan. Oh, hai. Hai, terima kasih. Hai, terima kasih. Oh, banget. Asal kenal. Kan, kan, kan. Terima kasih. Kali ini di Bandung juga sangat memorable buat aku karena ada beberapa fans yang datang loh ke radio nyapa aku, kasih gift pun dan minta tanda tangan. Itu sangat spesial buat aku. Aku sangat appreciate masing-masing yang sudah luangin waktu untuk datang nyapa aku, say hi. Ya, seneng banget. Waktu syuting MV itu, aku baru sadar sih bahwa acting itu susah. Aku merasa kayaknya aku perlu belajar acting deh. Soalnya emang nggak segampang itu guys ternyata. Dan aku senang banget pas MV, aku merasa looknya cocok banget sama aku. Itu Korean look semua, kayak oni-oni Korea gitu, boleh lah ya. Jadi aku sama Christy beneran Korea abis deh. Jadi bagus, hasilnya bagus banget. Terima kasih teman-teman yang udah support dan juga tim-tim yang udah membuat MV bertahan hati dengan bagus. Sayang, haruskah aku
cinta yang tak pasti lagi. Ingin pergi, hatiku tak sanggup. Ingin lari tak bisa jauh. Haruskah aku, menahan hati, hadapi ini? Oh, masih cinta, hatimu tak sama. Mesti sayang, kau tak lagi sayang. Haruskah aku bertahan cinta yang tak pasti lagi? Jadi barusan kita bawain lagu Bertahan Hati tapi versi akustik, dan itu sangat beda ya rasanya. Seneng banget bisa bawain lagu Bertahan Hati versi akustik ini, karena emang kapan lagi kita nyanyi akustikan gitu kan sama Christy langsung di Bandung. Jadi semoga ada kesempatan lain untuk bisa nyanyi versi yang berbeda, Bertahan Hatinya.